Sampai puncak Limas Gunung Wilis. Mantap dong. Teman-teman, kita sudah bangun tenda di bawah pos Kartaji. Tadi sampai di pos Kartaji itu jam kurang lebih jam 3 sore. Perjalanan dari pos perizinan sampai Kartaji itu kita perjalanan ditempuh 6 jam setengah. Kalau normal sih 4 jam karena kita berdua banyak istirahatnya. Dan kali ini kita masak-masak terus makan nanti malam. Kalau cuacanya bagus, saya tunjukkan foto-foto Milky Way. Insya Allah kalau cuacanya lanjutnya cerah. Untuk teman-teman yang mau kesini, wajib kalian kunjungi Wilis via Roro Kuning Nganjuk. Jalurnya cukup lumayan, tidak begitu terjal. Ya, dan suhunya sendiri di pos Kartaji itu normal. Aku sampai kasar kelihatan, nggak terlalu begitu dingin. Tapi nggak tahu kalau nanti malam. Ini kita akan masak watu tahu yang ada di pos 3 tadi lur. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau summit. Sekarang jam 5 kurang 5 menit. Kita sudah menuju perjalanan ke puncak Limas. Kurang lebih nanti ditempuh 3-4 jam. Sekarang kita menuju pos 5. Lupa aku namanya. Nanti kalau sudah sampai sana saya kasih tahu. Mantap. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors. Di pertengahan menuju pos pan itu ada lahan yang sedikit landai. Jadi cukup sampai 2 tenda ini, ukuran kapasitas 4. Lumayan landai. Kalau di Kartaji itu penuh, bisa mendirikan tenda di sini. Tapi untuk mata air dia juga jauh.
lanjut lagi. From a distance you can Oke, teman-teman, ini masih belum sampai di pos-pospan. Kemungkinan masih jauh sekali. Dari atas pos Kartaji sampai ke sini itu bahkan jalan savana seperti ini, sangat luas sekali. Puncaknya kelihatannya itu seperti di sana. Di sini ada satu pohon cantigi. Nih, daunnya ada yang merah. Yo, pas zero guys. Iya guys. Mantap zero. Gimana guys? Blenger. Iki oh si Mbak Sengko Kediri dingin ya? Iya. Terus ini puncak arang. Mboten pun. Oke nih. Pun nadur nih. Kita lanjut lagi, Lur. Oke, monggo. Iya, lumayan buat tenda. Ada space 2 tenda, kapasitas 4. 2 tenda ini. Nggih, monggo. Kan di puncak atau, Mas? Kan? Kan di puncak. Enggak, di pospan. Oh, di pospan. Nggih, monggo, Pak. Tadi di pos zero, pospannya gimana ya? Bingung aku. Pos 0 berarti pos 5. Iya. Kalau enggak salah itu pos 0 itu pos 5 loh, tapi enggak tahu juga, bingung aku di sini. Di peta yang menunjukkan setelah Sekartaji itu pos-pos pan, tapi kita ketemu dulu pos 0. Ini mulai tertutup sedikit. Nah, sudah berada di atas pos zero. Pos zero di sebelah sana itu. Kita tadi masuk di kawasan ini agak sedikit tertutup. Sekarang naik lagi ke sini. Sana. Tuh. Jam 6 pun lebih 35. Kita sampai di pos-pospan. Pos-pospan ternyata di sini. Ini juga bisa buat ngecamp, tapi tidak saya rekomendasikan karena juga banyak bantuan. Cukup satu tenda di situ. Dan view-nya cukup keren di sini. Sebelah sana ada lautan awan. Dari Sekartaji sampai di sini itu sekitar 2 jam setengah. Pas Sekartaji sampai di pos-pospan. Karena di jalan kita banyak istirahatnya. Kasihan adik saya gampang KO orangnya. Kita istirahat dulu lagi di sini. Nanti lanjut lagi. Taps. Nah, ini di pos-pospan terlihat ya, Gunung
kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Benar. Arjuna Wulirang, Arjuna Wulirang, belakangnya Semeru mengeluarkan asap itu, kelihatan nggak? Nggak lah, bodo amat kalau nggak kelihatan. Di sebelah sini, kalau nggak salah lagi, Panderman atau Buddha. Jika teman-teman tahu ya, komen di bawah sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi menuju Cemoro Besar. Mantap. Menuju Cemoro Besar juga masih didominasi dengan sabana yang luas. Sampai bosen lur aku. Sabana terus. Ya gak apa-apa, tapi dinikmati. Bandongamu sing tak jalo aku bakal mantu anjim copyright suaraku. Di atas pos-pospan kita mulai masuki vegetasi pohon cemara kecil-kecil ini. Ya, dapat landai. Pemandangannya keren sekali. Pemandangannya punggungan Wilis. Nah, kita sudah sampai di area yang cukup landai ini. Kita dapat turunan bonus dengan cedek-cedek bos kamera. Tambah kameramen goblok. Kalau dapat turunan ini pasti nanti di depan sana dikasih tanjakan yang cukup terjal. Jadi persiapkan stamina dan tenaga kalian. Jadi jangan senang dulu. Sini dapat turunan lagi. Ini kita menuruni batu besar seperti ini. Sekitar 3 meter ini. Tapi di sini juga terdapat jalan. Ayo, Bos. Gini kan 4 meter ya? Mungkin 2 meter. Iya. Terus itu kita nanjak. Nanti mungkin turun lagi, nanjak lagi. Kita itu seperti melewati punggungan. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu. Kayak mbo. Wah, tepat jam 7 lebih 50 menit. Pokok pos 5. Atau Cemoro Besar. Ada air, sumber air di bawah. Kita nggak akan ke sana karena air kita sudah cukup. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, di atas pos Cemoro Besar kita dihadapkan dengan gila. Ini bukan cuma dengkul ketemu dahi, ini jempolan kaki ketemu ujung rambut sini. Ini juga disediakan tali webbing. Oke, bismillah, kita akan coba. Tolongan aku. Mantap, Bos. Mantap. Ya, kita mulai. Wah, untung mangan dhisik.
udah semaput ini tebing gunung ya tuh ini. Ini sampai tanahnya sejajar sama wajah saya ini. Ini batu sejajar sama wajah saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dihajar bos. Tanjakannya gila banget. Kita langsung dihajar. Kemiringan sekitar 80-90 derajat. Ngeri. Kita masuki vegetasinya cukup rapat lagi. Puncak. Sedikit lagi. Ainop, 10 menit lagi. Udaranya lumayan dingin di sini, cukup dingin. Taps, dapat bunga edelweiss juga teman-teman. Cantik sekali, terjal sekali. Halo, 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 mantap. Alhamdulillah. Sampai puncak Limas Gunung Wilis. Mantap dong. Ini teman-teman dari Kediri. Halo guys. Sampai jam berapa? Sampai sini. Jam 8. Wah, lumayan. Bisa bangun masjid nih gini, iso. Sugeng Rawuh Puncak Limas 2300 Simapalanganjo, Himpunan Masyarakat Pecinta Alam. Mantap mas ya sadunya. Gokil. Ini sampai puncak sekitar jam 8:30. Sip. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Teman-teman, sekian perjalanan saya bersama Novi Arianti, adik saya, di puncak Limas Gunung Wilis, ketinggian kurang lebih 2300 mdpl. Untuk bagi teman-teman yang mau kesini, saya rekomendasikan untuk perjalanan summit membawa cukup air karena di sini tidak ada, karena sumber mata air terakhir itu di Pos Kartaji. Oke, begitu saja. Oke, nantikan video petualangan saya di gunung-gunung lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Ardianto. Novi Arianti. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera Indonesia. Yeah.